malam lebaran, bro. Kita keluar. Ya, beginilah suasana malam lebaran di tengah pandemi. Malam lebaran Idul Adha. Walaupun di tengah pandemi, mereka tetap antusias menyambutnya. Tapi tetap ya pakai APD lengkap. Harus pakai masker, rajin mencuci tangan, jangan terlibat gitu kita. Apa namanya? Bersosialisasi distancing. Gitu. Ini jembatan merah. Jembatan merah yang terkenal di Tegal Kubu. Kita ngevlognya ke wilayah Awen aja ya, karena waktu malam lebaran kemarin kan kita sudah ngevlog ke kota, sekarang kita mau ngevlog ke wilayah sekitaran Arjawina. Kita putar arah dulu kalau mau ke Susukan, tapi awas ya, hati-hati dari arah kanan. Dari kanannya padat sekali bro. Nanti di depan ada putaran Yodron. Banyaknya mudikan juga sih. Jika Yodronnya. Nah ini kita di sini putar arahnya. Kurang sekali bro. Soalnya waktu lebaran kemarin ini jarang yang mudik. Pokok baru sekarang aja di New Normal, makanya wah kemana-mana. Oke, yuk mumpung lagi kosong. Oh, makanya banyaknya mudik. Itu Bang Cepot bukan? Bang Cepot teman, kawan. Ya, dia angkat kelas, kakak kelas maksudnya. Nah ini adalah jalan panturanya Cirebon, Jakarta. Dan ini masih Tegal Gubuk. Kalau pasar Tegal Gubuknya tadi lurus ke sana. Ini kita lewat desa Susukan. Soalnya harus putar balik dulu kalau mau ke sini. Rame banget. Cap safety aja ya. Kita ridingnya ke perkampungan. Kalau waktu lebaran kemarin kita sudah riding ke kota Cirebon, ke kota Sumber, terus ke Kuningan. Malam ini kita mau bikin video riding di perkampungan, bagaimana situasi mau lebaran di perkampungan. Cuman karena saya itu sudah kemalaman jadi agak sepi ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, lebih santai. Mungkin kalau di bawah jam 9, wah masih ramai di sini. Jangankan di sini, di tempat saya aja juga ramai. Cuman karena ini sudah malam, di atas jam 10, makanya sudah agak sepi. Ini kamera jalankan ya. Oke ya, siap komandan, laksanakan. Perumahannya masuk ke sana, ke dalam sana. Tuh di sepanjang jalan ini sungai, kali.
Nah, ini saya lampu hidupkan semua. Di belakang kosong. Makanya saya lebih enak kalau di jalan yang sepi, lebih luasa. Dan santai enak. Oh, di kanan saya ini kali. Oh, ini adalah LP Lapas Narkotika Cirebon Susukan. Kalau ke kanan itu nanti di depan ada persimpangan. Kalau ke kanan itu ke ini jalan ke Bandung. Sama aja sih, dari sana bisa, dari yang itu juga bisa. Nanti kita depan belok kiri. Apa mau ke kanan dulu? Kanan dulu, hayu. Masih sore. Bensin masih ada. Awas, hati-hati. Tapi nggak usah jauh-jauh ya, kanannya. Dulu tuh belum buat vlog ke sini nih. Cuman yang sudah dibuat vlog tuh jalan yang satunya, yang bujur itu. Kalau ini jalan via Galagamba, tembusannya sih sama jalan yang mau ke Bandung itu, jalan Bandung, Palimanan Bandung. Udah tahu bulat. Malam-malam udah tahu bulat ya. Oke, kita jalan lagi yuk. Sudah malam. Karena besoknya harus bangun pagi. Nyiapin buat besok Lebaran. Kita lewat yang tadi lagi aja. Kalau dari sana kan jauh, harus lewat Panimbangan dulu. Lewat pabrik semen dulu, kan jauh. Jadi kita lewat sini lagi aja. Ya, jadi begitulah. Korban hari ini kita lagi off dulu. Insya Allah nanti tahun depan bisa korban lagi. Sumpah bro, dingin banget bro. Ini sudah jam 11 malam. Dan saya ini pakai jaket yang bahannya tipis. Aminya waduh, dingin banget. Nah gitu, udah lamanya saya pakai yang tipis lagi. Malam lebaran nge-vlog. Ya, gak jauh-jauh sih. Masih dekat-dekat rumah. Karena mau riding jauh juga, ya sudah malam. Wah, dingin banget. Saya ini sawah, makanya waduh berhembus. Sama cewek enak nih ya. Sama cuman cewek anget. Nempel terus kalau sama temen cewek. Oke, kita kenerin lagi bro. Sudah lama banget gak kenerinnya. Nanti deh kalau ada kesempatan. Jumpa, dingin banget bro. Kita reading santai aja ya. Soalnya kalau digeber juga ini sih mic-nya pecek-pecek nanti hasilnya. Kita duluan. Waduh, gak kelihatan. Mau pipis, John. Kita basecamp di mana enaknya? Basecamp dulu. Waduh, di sana ramai ya. Ada yang lagi duduk.
Biasanya kita di sini ke base camp. Di sini aja. Ini adalah alun-alun Kebun Turi. Dulu pernah saya pacaran di sini. Kalau pacaran saya di sini di alun-alun. Oh, kayaknya mau buat sholat id ya di sini. Nah, itu tunggu selamat jalannya. Desa Kebun Turinya ke sana. Dulu pernah saya ini kalau pacaran itu ke sini. Iya, kayaknya mau buat ini sholat id besok. Yuk, kita gas lagi aja yuk. Sudah malam. Kita juga ini ada bubur kacang pesenannya mama. Mana ya? Wah, sudah adem. Oke, kita jalan lagi. Jadi besok mau ada sholat id di sini. Oke, sayap-sayap patah. Yuk, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum berangkat. Dan lihat kanan-kiri. Roku melayang, tak kembali. Oke, kita lewat desa Kebun Turi. Desa saya dulu. Kita lewat sini. Dulu pernah kan kita nge-vlog kesini. Yang judulnya ketemu mantan itu. Itu saya pakai motor Mio. Ketemu mantan lagi kan nih? Soalnya saya dulu pernah tinggal di sini. Ini juga dulu pernah punya saya juga dulu. Ini juga sama punya saya juga. Cuman karena sudah pindah jadi terpaksa dijual aja. Nah, dulu ketemu mantannya kan di sini kan ya. Itu mantan tersayang, mantan terindah. Beli dagang sekejam rangi. Gak jualan bro nasi jamblangnya. Dulu pernah kan saya nge-vlog nasi jamblang di situ malam-malam yang hujan itu. Ya, mau makan apa nih? Ternyata gak jualan. Oke, kita lewat Arja Winang. Tuh, ramai banget ya, banyak yang mudik ternyata. Saya waktu lebaran kemarin nggak pada mudik ya. Awas, masih ini merah. Jangan lupa subscribe semua ya. Ini channelnya Bang Egi. Nah, ini Arja Winang. Oke, lagu Selamat Jalan. Asik. Sudah pada tutup ya sebagian. Karena sudah malam sih. Bang Apri buka fitnessnya. Gymnya buka. Kita belok kanan saja. Lewat pasar Dewi Nanggung. Nanti kita juga lewat sana lalu tangki aja. Pak polisi, jangan lupa subscribe juga ya. Like, comment, dan subscribe biar lebih oke channel aku. Ini adalah pasar Dewi Nanggung. Teper. Nah, ini martabat langganan saya.
Ya, jalannya seperti ini, bro. Dari vlog dulu juga masih seperti ini. Oi, ya lu balik. Kita lewat situ. Lewat ini lagi. Ayo. Melamun, bos. Harusnya kita lewat sini aja. Itu tadi ini langganan nasi goreng biasa saya beli di situ. Tapi sudah tutup ya, padahal ini malam lebaran. Harusnya ini sih diberesin sampai masuk ke sana. Ya lebih rapi. Ayo kita ke kanan. Tuh, gerak floor. Apa sih yang nggak ada di RJ Winangan ini, semuanya ada. Sampai kerak telur, apapun ada semua di sini. Terus sampai ketoprak, seblak, martabak, semuanya ada di sini. Oke, kita belok kiri aja ya. Kalau ke sana kita sudah ya. Dan sudah malam juga sih. Awas, hati-hati. Dingin banget, bro. Ya, sudah sampai. Oke, closing dulu ya. Nanti di depan. Oke, sekian aja ya vlog dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena kita juga nge-vlognya kemalaman. Saya Bang Egi, selamat Hari Raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti kalau ada kesempatan kembali, kita balik lagi, raiding lagi, kita nge-vlog lagi. Betul nggak, bro? Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.